Okey, selaku ahli yang pemuda belia PBB Malaysia, saya nak macam bagi insight lah secara neutral di mana tidak pro kepada Taliban ataupun anti-Taliban. Mana secara overallnya Afghanistan adalah milik orang Afghan, dan apabila Amerika campur tangan di dalam negara tersebut kerana atas sebab peristiwa yang berlaku pada 11 hari bulan 9, iaitu pengeboman oleh Osama bin Laden yang dikatakan telah mendapatkan perlindungan di Afghanistan, dan US telah menyerang Afghanistan dan masuk campur dalam kerajaan Afghanistan sampai terbentuknya kerajaan yang berdemokrasi di bawah campur tangan Amerika, dan wujudlah Taliban, itu grup yang menentang kerajaan di bawah di bawah naungan US, dan dari situlah bermulanya Taliban. Dan kenapa dunia tak yakin untuk mengiktiraf Taliban setelah dia telah memerintah sekarang? Kerana sejarah-sejarah keganasan yang telah dilakukan Taliban ke atas orang awam, kanak-kanak dan juga wanita. So, dari sudut pandangan dunia, mereka berhak untuk ragu-ragu terhadap Taliban kerana melihat kepada sejarah mereka, sejarah keganasan mereka kepada wanita dan kanak-kanak, dan warga, dunia juga melihat keraguan pada Taliban sama ada mampukah mereka untuk mentadbir negara daripada demokrasi tukar kepada syariah law, kerajaan berdasarkan undang-undang syariah, dan kerajaan Taliban tu dia perlu yakinkan dunia macam mana kerajaan berdasarkan undang-undang syariah ni dapat berfungsi dengan baik, menjamin keamanan dan tidak mendiskriminasi masyarakat lah, terutamanya golongan wanita. Dan saya yakin kawan-kawan saya semua ni pro Taliban sebab yalah, apa yang diperjuangkannya adalah berdasarkan agama Islam. Dan walau bagaimanapun, saya personally, saya walaupun matlamatnya adalah untuk menjauhkan agama Islam, tapi kita tidak boleh membuta tulikan apakah tindakan keganasan yang dilakukan. Tahu matlamat dia betul, tapi tak semestinya matlamat betul, cara yang salah kita tak boleh sokong juga. So, yeah, macam itulah peristiwa di Afghanistan. Kita harap Afghanistan dipimpin oleh Taliban adalah kerajaan yang betul-betul Islam, yang bukan pengganas lah.